Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Sahabat Teknik TV. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara servis rem cakram depan untuk Vixion. Pertama kita sediakan kunci L bintang untuk membuka dua baut ini. Langsung saja, di sini saya menggunakan kunci L kombinasi dengan kunci L bintang. Setelah itu kita renggangkan bagian kampas dengan cara mencongkel menggunakan obeng min, jadi seperti ini, yang bawah piston bawah juga dicongkel seperti ini melalui kampasnya, dan bagian bawah juga kita congkel agar kedua pistonnya dapat longgar. Oke, setelah itu bisa teman-teman perhatikan di sini ada penguncinya. Nah, ini pengunci kita ambil menggunakan tang, terus kita ambil asnya, as pengunci, dan kita lepas kampas rem seperti ini. Oke, ini langsung saja dari bracketnya saya copot karena tadi cukup sulit untuk melepas kampasnya. Oke, jadi bisa teman-teman perhatikan di sini masih tebal ya, sekitar 3 milian masih ada ini, dan tidak perlu diganti, cukup saya amplas saja untuk meratakan permukaan kampas rem agar tidak selip atau pengereman menjadi makam atau menjadi lebih baik. Dan yang satunya saya bersihkan kembali permukaannya. Setelah itu kita tinggal bersihkan kedua pistonnya dan bagian dudukan bracketnya. Oke, pastikan kedua piston ini berjalan atau berfungsi, dan ini dudukan dari kampas remnya juga dibersihkan. Tinggal kita lumasi bracketnya kedua sisinya dan kita pasang ke dudukannya. Oke, bisa dipastikan seperti ini ya, jadi ini fungsinya untuk mengembalikan posisi kampas. Oke, jadi langsung kita pasang kampasnya terlebih dahulu bagian yang dekat piston. Setelah itu kita tekan apabila pistonnya kurang ke dalam. Oke, selanjutnya kampas yang satunya kita pasang paling terakhir seperti ini, lalu kita tepatkan, kita renggangkan, dan kita pasang as penguncinya. Kita tekan kampasnya agar dapat masuk, dan kita pasang pengunci asnya. Oke, setelah itu kita renggangkan bagian kedua piston ini agar dapat masuk ke piringan cakram. Setelah itu kita pasang bautnya, baut bracket, dan kita kunci menggunakan kunci L bintang.